Inilah video yang direkam warga saat dua kendaraan mobil minibus dan mobil barang terlibat kecelakaan di Jalin Sum Sei Dadap Asahan, Sumatera Utara. Seorang supir mobil barang terlempar keluar dari mobil akibat kerasnya tabrakan kedua kendaraan tersebut. Akibat kecelakaan itu, tiga orang mengalami luka berat. Ketiganya langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan berawal saat mobil minibus melaju dari arah Rantau Prapat menuju Kota Kisaran. Namun diduga hilang kendali, kendaraan menabrak bagian depan mobil barang hingga keduanya rusak berat. Petugas Satlantas Polres Asahan masih mendalami pasti penyebab kecelakaan dan memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian. Guna kepentingan penyelidikan, kedua barang bukti kendaraan diamankan di Pos Lantas Simpang Kawat Kisaran. Dan kasus kecelakaan ini telah ditangani unit laka lantas Polres Asahan. Oke, mana dari kejadian? Ya, kebetulan dari pas ketemu lintas kan, kebetulan sudah kejadian kan gitu. Jadi langsung kita dari nyetop motor untuk menolong si korbannya. Ada berapa orang korbannya? Korban dari sini tadi ada dua orang, yang dari mobil pribadi ada satu orang. Bang, ini bawa laga tabrakan laga kambing atau? Ya kalau kita lihat dari apa mungkin laga kambing, Pak. Kemudian untuk proses lebih lanjut, kami akan oleh TKP dulu dan akan periksa, akan interogasi saksi-saksi yang mungkin melihat kejadian tadi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV. Salam Tribrata.